maka dia sebut nyamuno bak mereka rasul. Oh, sebab dia jadi siput bak mereka rasul no, karena nas buat dalil siapa di atas boleh karena kan ujungnya dia jadinya siput mencabang daripada cabang. Kau yang betul lah. Dali ini boleh terjadi sifat barasul sifat masyariah. Dengan dipersaksikan dengan mereka rasul, suatu mayat saksikan siman-siman, contoh simannya buno semasa hudib nyaman sajan mohon rasulullah akan mereka rasul. Kau betul. Beli mana tu Haji? Yang bahawa urung yang saksikan si cariahnya urung ya hudib matana. Nabi dan sifat cariahnya itu pelik gap dengan cara tuan temu kena kena apa? Kena pegah apa? Ini kan mat-matan lah. Mat-matan. Yang nak kena lewat nyamatan apa? Nyamat sok je. Mesti sifat bacari? Apa sifat cariahnya? Pulam. Nang putih tak nak nak. Abi. Abi ya. Saja wallah. Tahu betul-betul ni, wahyu. Itulah yang bahawa wajib pada hak rasul oleh amanah. Kenapa kan yang mudah? Tak dengar. Di luar buat muwek kena grok kena tak pekir je ke
sabit dan terasa itu salah dan salam. Oleh itu demam wajib, oleh jujur. Dan bermula dengan yang jujur itu suai khabar mereka rasul bagi kejadian. Sekalipun ada yang khabar itu sekira-kira itu ke mereka rasul. Seperti mana barang pada perkataan Nabi SAW bermula tiap-tiap demikian itu tidak adalah bagi barang yang berkata oleh Tun Yadid ketika salamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dengan salamnya Rasul daripada beberapa rakaat daripada sembahyang zuhur. Adakah engkau kasar akan salat ataupun engkau lupa wahai Rasulullah? Jadi bahagian keduanya juga tentang kenabian. Kenabian dan kebegahan silam inawa dan bab pembagian keduanya mencukupi wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi dan yang jaiz bagi Nabi. Jadi yang kepun adalah yang wajib pada hak Rasul dan jadi yang kepun adalah wajib pada hak Rasul oleh sifat siddiq iaitu sifat jujur. Pun yang kena dengan sifat jujur iaitu sesuai khabar Rasul bagi nak makan, nak minum, tapi nak hidup mana kecil. Rupanya nak hidup mana bini dan mampu. Nak hidup mana bini? Mak bakal main dengan anak-anak ni bakal? Kau. Bakal jadi hidup mana bini? Waljak itu. Ngingit tak? Boleh pada hak yang mereka rasul tapi dah ada mereka yang rasul itu salah dan salam. Apa mana lah? Nabi Jaid. Nabi Jud. Membawa itu sifat kemanusiaan yang membawa sifat kemanusiaan tersebut kepada kurang martabat yang tinggi. Sebagai contoh sakit. Apakah jid membawa ke tempat-tempat yang tinggi? Membawa ke kurang dari tempat-tempat yang tinggi? Buka tu lah, buka tu lah. Ada kurang. Nabi Jaiz bersifat basyariah. Makan, minum, takit. Cuma sifat basyariahnya yang takit-takitnya kiban hidup manusiaan. Mamnya hidup bak Nabi. Hei Jaiz, siapa nak mungkin dan nega? Jaiz, gimana boleh? Gimana mungkin Jaiz? Kak, kau Muhammad Kusyairi. Kak, kau tu. Hei, kau boleh mak mana tu?
rupanya mana mana? Oh, dengar lah. Mokok ada lah. Tengah ada pokok apa? Tengah ada pokok. Habis pen mokok kita lanjut. Bagi siman-siman yang hudib Yaman akan mereka itu dan yang sampai akan demikian berita dengan cara tawatir bagi silain siman-siman yang hudib pada masa mereka itu wasul. Kaja, turah yuk. Jadi dalil di atas sedemikian boleh terjadi sakit. Ya, sakitnya maksudnya sifatnya baharu, basariah, kelakuan manusia, seperti manusia biasa. Yang je. Terjadi sifatnya boleh karena bahwa terjadinya cabang daripada para rasul daripada jawas daripada boleh. Karena di Allah Ta'ala berperintah di Rasul untuk baik di kubuk-kubuk yang keji ataupun kubuk di hanaga. Maka menyokal lagi, maka tu ta'inlah kubuk yang dilakukan oleh Rasul-Rasulnya ialah kubuk yang baik. Dan kubuk yang baiknya adakah kubuk yang wajib ataupun sunnah. Dan lo hanjut pada rasul-rasul yang mengerjakan bubut yang harim ataupun yang makruh dan bubut khilaf Allah. Dan lo perbuatan, titik perbuatan para rasul yang berputar di antara wajib dan sunnah. Artinya ialah ni rasulnya nekubut titik bubut yang wajib ataupun sunnah. Dan lo ni rasulnya hanya nekubut bubut yang mubah. Maka seandainya dan dalil di atas demikian tersebut adalah wajib bagi para rasul tersebut memiliki sifat khotanah. Karena bahwa sesungguhnya jikalau sifat khotanah tersebut ternafi daripada mereka para rasul, pasti para rasul tersebut tidak mampu memberikan atau mendirikan hujah di atas musuh-musuh mereka yang meminta hujah tersebut. Artinya para rasul tersebut tidak mampu untuk memberikan hujah di atas mereka dan itu mustahil bagi para rasul. Yang katanya barang kenyo tahu nak mana? Ha? Du Yadain ni. Dan telah berkata Allah Tul Yadain pada ketika itu salam oleh Nabi SAW daripada dua rakaat daripada yang duhu. Adakah aku kasar akan mayang ataupun aku lupa ya Rasulullah. Yang pembagian keduanya adalah
yang wajib dan yang sahih dan nyan tung ku nyan na melingkeun ku melingkeun mun keun na nyan melingkeun mun keun na talah keun na talah keun na wal ladzi wajib wa yajibu fil haqqi rasul fil bi haqqi rasi rasul alaihi salatu wassalamu salamu alaihi li salati adik nama babih lah yang nampu lah ma wahua mata alik mata bi bahu bagi ramu li awak bahum wala jasa kaya tu ayo eh yang buat mana le dan bermula adapun bermula pembagian yang kedua dan yang bermula ianya pembagian yang kedua itu segala nabi diatur barang-barang yang baginya barang-barang segala barang-barang yang yang mustahil pada haknya pada haknya barang yang dan barang-barang yang dari sini ya. Ya, tu aja kan boleh. Doa tu ada penutup padang hitam berkat.